buatin botol bicara dari ini. Emang bisa? Oke, kita coba. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys, biar tambah kreatif. Yang pertama-tama kalian siapkan 2 botol bekas minuman seperti ini ya. Nah selanjutnya kalian ambil yang bagian ini ya, kita gunakan sebagai fluidnya teman-teman. Oke, yang kalian butuhkan seperti ininya ya. Nah selanjutnya botol yang ini kita potong ya, kita potong dengan cutter teman-teman. Hati-hati ya, jangan sampai kena tangan. Setelah botolnya kalian potong seperti ini, selanjutnya tutup yang bagian di tengah-tengah ini, kita lubangin ya. Kalian lubangin dengan gunting ya. Caranya seperti ini teman-teman. Tinggal kita tekan, dorong ya. Oke, setelah masuk guntingnya, tinggal kita putarkan saja. Kalian buat lubang seperti ini ya teman-teman. Ukurannya muat dengan yang ini ya. Yang tutup botol ini juga kalian lubangin seperti ini ya. Tinggal kita tekan, dorong ya teman-teman. Kita putarkan. Oke, selanjutnya yang fluid ini kalian masukkan ke dalam tutup botolnya ya. Seperti ini ya teman-teman. Kita dorong. Oke, seperti ini ya. Nah, yang ini kita ke tutup botol yang oranye ini. Oke, setelah kedua tutup botolnya kita jadikan satu, tinggal kita pasang lagi di botolnya. Kita coba dulu ya. Oke, sudah bunyi. Tinggal yang ini kita pasang di atas ini ya. Oke, mainan botol bicaranya sudah jadi. Tinggal kalian mainkan. Oke teman-teman, cara bermainnya seperti ini ya. Yang ujung ini kita tutup dengan jari kita. Yang ini tinggal kita pencet.